Ya, halo, jumpa lagi di video saya kali ini dan saya ingin menyampaikan bahwa baru saja lagi saya mendapatkan email jika salah satu foto saya yang ada di 2020 kembali terjual. Cuman mungkin teman-teman ada yang juga mengalaminya yang sudah main di 2020 untuk penjualan foto bahwa untuk setiap foto tidak lagi langsung terlihat angka nilai dolarnya, tetapi dia akan tertulis pending. Nah, kenapa itu terjadi? Saya akan jelaskan. Ya, jadi saat ini 2020 punya kebijakan baru dan ini sudah terjadi beberapa bulan, 1-2 bulan terakhir, 2 bulan terakhir ini, bahwa setiap foto yang berhasil terjual tidak langsung terlihat nilai dolar atau angka dolarnya, tetapi dia akan tertulis dengan pending. Nah, di pending ini bukan berarti kalian belum mendapatkan dolar. Kalian sudah mendapatkan, tetapi nantinya akan dikalkulasi setiap bulan. Jadi tidak lagi setiap ada foto terjual langsung masuk, tetapi akan dikalkulasi berapa jumlah penjualan foto kalian selama setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu akan dikalkulasi, mungkin ada satu atau dua, kalau ada dua ya berapa jumlah dolarnya akan dikalkulasi dan akan dimasukkan langsung ke akun PayPal kalian. Nah, seperti itu. Saya akan juga menjelaskan bahwa ini sudah ada 2 bulan 3 bulan terakhir kebijakan dari 2020. Jadi kalian yang melihat hasil penjualan di 2020 tertulis pending, jangan khawatir karena akan di akhir bulan nantinya total penghasilan itu akan dikalkulasi dan akan masuk ke akun PayPal kalian. Untuk kalian yang belum mengetahui apa itu 2020 untuk penjualan foto, kalian bisa klik iCard di atas ini. Oh iya teman-teman, saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu mempunyai semangat yang baru, mempunyai inovasi-inovasi yang baru yang nantinya bisa membuat kita lebih maju ke depan lagi. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan kebaikan untuk orang lain.